menghancurkan jendela. Segala puji kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi bunda yang bernama Bang Acara yang lebih dikenal dengan Bibi untuk melaksanakan musyawarah apa tiap usaha yang kita hadapi, yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada PC Persistri Banjaran yang sedang melaksanakan musyawarah cabang yang ke-11. Tiada lain harapan mudah-mudahan musyawarah cabang ini menghasilkan para pemimpin yang lebih hebat, yang lebih tangguh, utamanya antara pemimpin dan yang dipimpin akan saling mencintai, akan saling mendukung. Karena tidak lain bagi kami para senior itu berharap mudah-mudahan generasi penerus lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan tema yang diusung menjadi kenyataan karena diantaranya ada kata-kata meniti dan menata tangga perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meniti artinya adalah memperjuangkan itu satu demi satu, setahap demi setahap. Kalau jika kita nanti sudah sampai ke sana, maka ada istilah menata. Menata itu adalah memperbaiki apa yang kurang baik, diperbaiki apa yang belum lengkap, dilengkapi. Tiada lain semangat jihad yang tentunya kita akan tahu sendiri bahwa di antara pengertian jihad itu adalah istifrogul wusri fi muda fa'atil adui. Adalah mencurahkan segala kemampuan diri untuk melawan musuh. Musuh dalam arti di sini adalah ajakan-ajakan, bisikan-bisikan setan yang tentu akan menghambat kepada perjuangan itu sendiri. Mudah-mudahan doa dari kami, dari para senior, mulai dari kepemimpinan yang pertama sampai yang sekarang, mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan taskil yang lebih baik dan kemudian cocokkan dengan kemampuan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan normal, bekerja dengan maksimal untuk supaya segala sesuatu yang dicanangkan menjadi realita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat yang dulu pernah menjadi bagian dari PC Persistri Banjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Wiwin Nur Aini dari Banjaran 1 mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua baru, siapa saja yang jadi. Semoga ketua yang terpilih lebih maju, sukses ke depannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Indonesia saja Indonesia ini merupakan penduduk yang pada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Nah, ini yang harus di jangan-jangan lalu kami buka. Yang sakit ya, yang sakit didatangi itu bukan tidak diwakilkan kan? Itu juga justru itu langsung. Mudah-mudahan itu bisa lebih jelas dan intinya kita sudah melakukan. Bagaimana atas bab 3 mengenai persidangan, pimpinan sidang dan pasca dan quorum sah. Selanjutnya bab 4 kriteria calon ketua pasal 9. 1. Berpegang teguh al-Islam al-Sa'ud dan al-Islam sudah melaksanakan, sudah bisa.
Sa. Berikutnya D. 4. Peningkatan pelaksanaan pelestarian peningkatan pengelolaan PZU KLP Batan Sa. Maka sekarang berarti tinggal penghitungan. Oh, ini naikkan ke atas. Iya, ini. Ajak kiri. Bismillahirrahmanirrahim, saya Hani Rahayu SPD, PJ Persisri Kiang Roke, ingin mengucapkan selamat kepada PC Persisri Banjaran di masa jihad 2021-2025. Semoga dengan terpilihnya PC Persisri yang baru akan lebih membuat PC Persisri Banjaran ini lebih baik lagi dan menjadikan anggota PC Persisri Banjaran menjadi insan yang berakhlakul karimah dan menjadi almarhum salihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Ibu Eni Ratnasi Esos dari Jamaah Banjaran 2 mengucapkan selamat kepada Ketua PC Persisri. Semoga bisa membawa PC Persisri Banjaran 2 lebih sukses, lebih maju, lebih maslahat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya Yani Setiarani dari PJ Persisri Ciapus 1 dan saya Erlin Nurlayana Mardiana dari PJ Persisri Ciapus 2 mengucapkan selamat ketua yang terpilih sekarang untuk harapan kedepannya supaya lebih solid. Dan saya berharap agar membuat sarana dan prasarana untuk mencari ilmu yang lebih banyak supaya semua anggota berkualitas dan jamiah semakin kompak dan semakin maju kuantitasnya dan kualitasnya. Demikian sukses, selamat. Kemudian wakil ketuanya Ibu Nunung Setiana. Cabang Persisri Banjaran masa jihad 2017-2021 telah berakhir dan taskil nomor 776 /G.10 Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah yang menciptakan alam semesta. Dengan izinnya, pimpinan cabang Persisri Banjaran telah berhasil melaksanakan musyawarah cabang dengan cara musyawarah pandemi. Alhamdulillah berjalan secara lancar. Tahap demi tahap telah dilaksanakan dan akhirnya dalam inti dari sebuah musyawarah adalah pemilihan seorang ketua. Dan alhamdulillah pada periode 2021-2025 terpilih Nia Kania Taufik Handayani sebagai ketua masa jihad 2021-2025. Mungkin ini adalah ujian dari Allah untuk meremedial kerja-kerja kami yang
belum sempurna pada saat itu. Terima kasih ya Allah untuk diberi kesempatan untuk menambah kebaikan dan menubah kinerja untuk menyempurnakan. Semoga kami menjadi staf pimpinan cabang yang betul-betul bisa menata, meniti dan menata gerak perjuangan Rasulullah SAW dengan rahmah dan husnul khatimah. Jika saya tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan semua tugas ini, berarti cita-cita saya untuk menjadi husnul khatimah tidak akan terlaksana. Tapi Allah Maha Baik, Allah Maha memberikan kasih sayang kepada saya, sehingga saya diberi tugas lagi untuk menyempurnakan jihad saya di jamiah ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada orang tua saya yang telah memberikan nama yang begitu berat untuk saya mengembannya. Terima kasih Abah, terima kasih Umi. Kalian berdua telah melahirkan saya, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa saya wujudkan. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mendukung semua perjalanan musyawarah cabang ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung berjalannya acara ini dengan begitu sempurna. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.